Maka untuk membangkitkan, mengembalikan kepada khithah, maka kembalilah kepada khithahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ane mau tanya sama antum, Hadratus Syekh nyebarin ilmu rajah enggak? Hah? Ngajarin debus enggak? Apa yang diajarin beliau? Beliau seperti Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu mu'alliman muyassira." Rawahul Muslim. Aku hanya diutus sebagai mu'allim muyassir, guru yang mempermudah murid-muridnya. Bukan ane nyindir orang puasa-puasa sahar apa kepat wirid puasa, itu mempersulit tuh ya. Tapi bagus biar tahu keberkahan satu wirid didapat dengan puasa. Cuma kalau Rasulullah enggak, bisa didiskon oleh beliau. Kalau kiai bisa dipersulit, ngapain di? Orang seharusnya dapat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa puasa, sama dia dipuasain. Ya bagus sih, biar barokah. Cuma murid-murid yang belum biasa riyadhah jiper, Pak. Mundur duluan, enggak kuat. Di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ini, ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak. Yang gak alim sekarang dia gak alim. Bener. Udah capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri. Gimana coba? Sohiha. Luar biasa. Ya. Pakai ridho gak pakai? Pakai ridho gak pakai? Aneh aja gak ridho pakai. Kita gak ridho ada orang dapat gelar Buya, Sheikh, Kiai, Gus, tapi gak nyantri, gak ridho kita. Tapi ini faktanya. Benerlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, ya, di akhir zaman, ya, banyak kebohongan-kebohongan. Yukazzabu fiha sadiqu. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Kalau dia bisa takbir, wah itu orang alim tuh. Keren amat ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, al-ulama. Ulama ini orang-orang yang alim billah. Al-ulama inilah, karena dia alim billah. Dengan apa kita alim? Bukan dengan otak. Maka coba lihat orang-orang kampus, ujung-ujungnya dia ngaji ke kiai, karena di kampus tidak diajarkan kenal Allah. Di kampus hanya diajarkan teori tentang Allah. Saya waktu S1 dulu konsentrasinya tasawuf, akidah, mafilsafat. Di luar Darussunnah yang disebut Pak Kiai tadi, itu hadis, 4 konsentrasinya. Dulu belajar tasawuf, tapi tasawuf teori. Pas udah tamat S2, bengong, gimana rasa bertuhan? Pulang lagi ke kampung, belajar kepada guru. Guru saya gak kuliah, Pak. Tapi kalau beliau mengajarkan zikir, kolbu kita bergetar. Di kampus, kitab berjilid-jilid, gak satu pun bikin getar, malah bikin sombong. Gua khatam di kitab, nah gitu dulu. Jadi al-ulama, inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ngantuk kan? Yang ngantuk kayaknya punya rajah di badannya. Gak kuat, gak kuat. Iya, panas dingin bentar, gitu ya. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal gak punya banser ulama dulu. Gak punya rijal ansor, gak punya ansor, benar gak? Gak ada. Rijalul goib.
Hati-hati loh ente. Rijal Ghaib itu wali. Luar biasa. Ya, Rijal Ghaib itu langsung di baiat Nabi Khidir. Ulama-ulama ahlu sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabi Allah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya kalau di NU? Itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu. Maka bagi ulama ahlu sunnah ijma bahwa Nabi Allah Khidir hayyan, masih hidup. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Kita udah kasih dalil yasinan, dia gak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya gak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya gak dia? Kita kasih dalil tabaruk, percaya gak dia? Gak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi sama mereka yang ingkar ini gak perlu pakai dalil. Gak perlu pakai dalil. Karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka. Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi. Ya. Mereka kan anti hisap. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisapnya. Jangan debat mulu, gak berubah. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah, debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun, aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim fatihah, semuanya dari kepala umur 18 tahun. Aneh sudah hafal itu 4 bulan ngaji Maki Ali Mustofa Yaqub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia enggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah enggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Sampai sekarang dia mengatakan tawasul bid'ah. Sampai sekarang dia bilang Sirajuddin Kibas. Enggak pernah dia bilang Sirajuddin Abbas. Enggak ada. Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al fatiha, bagi dia al bid'ah. Enggak percaya dia. Udah capek kita nulis kitab, nulis buku dari dulu. Makanya saya berhenti nulis tentang itu. Udah yang ada aja di posting. Udah enggak mau nulis lagi dah. Kalau nulis ilmu ma'rifatullah yang bikin rohani kita naik. Fastabiqul khairat, kita berlomba aja. Biarinlah orang-orang yang mau debat-debat sono. Bahsul masail, cari-cari masalah. Bener pakai terjemahannya gitu. Bahsul cari-cari masail masalah. Sahih. Suka cari-cari masalah. Ini pengalaman kita di mana-mana. Enggak ada berubah. Enggak berubah dengan dalil. Apalagi sekarang. Mereka itu udah enggak baca Fathul Mu'in, apalagi matan takrit, ya. Apalagi mantan korit. Udah enggak baca, Pak. Selalu ngomongnya Sahih Bukhari. Sahih. Sahih Bukhari. Ya. Gimana ngomongnya? Ribet juga. Kita kasih dalil kitab sebelum Imam Bukhari lahir. Bengong dia. Imam Ibnu Mubarak wafat tahun 180 atau 81. Imam Bukhari lahir 194, belum lahir. Kita pakai kitab Ibnu Mubarak untuk mengkritisi mereka, bingung. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek. Orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah-sunnah ini ya. Dia benar gak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari satu bab aja gak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm, Kitabul Ilm aja gak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kalaupun baca, dia gak membaca sanadnya. Dia tidak membaca istidlalnya.
Jadi kita percuma debat. Maka wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak mengerti, yang jahilin, orang-orang yang jahil. Gak usahlah debat-debat lagi sama mereka. Ya, ini saran saya. Orang-orang nahdiin bekerja aja. Jadi mu'alim-mu'alim, ya. Jadi panglima-panglima, jadi laskar, jadi apa terserah antum lah. Yang penting berbuat. Kalau kita gak bisa ya, kita jadi jamaahnya ya. Paling enak jadi jamaah, gak repot.